Aibtu Dodi. Polsek Bekasi Kota yang dipimpin oleh Kompol Armaini sebagai Kapolsek memberikan piagam penghargaan untuk 8 personilnya yang berprestasi dan melaksanakan kewajiban dengan baik selama bertugas. Adapun para anggota yang menerima penghargaan adalah Panit 2 Res Narkoba Ibda Endang Wahyudi, Banit Res Narkoba Aibtu Syarif Hidayat, Banit Reskrim Aibda Mulyadi, Banit Reskrim Bripka Deden, Banit Intelkam Aibtu Dodi Lubaidi, Banit Lantas Aibda Purwanto, Babin Kamtibmas Kota Baru Aibda Kuzairi serta bagian SPK Aibda Ratmoko. Kapolsek Bekasi Kota Kompol Armaini mengatakan agar tetap melaksanakan kewajiban sebagaimana yang sudah diamanatkan oleh pimpinan dan mengetahui batasan dalam bertugas agar tidak mencoreng nama baik institusi kepolisian. Dari Bekasi, Jawa Barat, Jajar melaporkan.